Halo bos, ketemu manajer lagi ya. Hari ini aku mau nyobain kamera mirrorless 2 jutaan. Yo kuwi iki ana Nikon J5. Saiki pasaran kisaran 2,8 sampai 3 jutaan tergantung kondisinya ya. Iki aku punya 4 unit yang harganya 2 jutaan, langsung aja cek di website jualkamera.com. Kamerane iki cilik iki, Ndes. Karo manukmu ya ketoke segede manukmu iki. Seapik dari kamera ini itu LCD udah bisa flip. Terus bentuknya iku mau mungil. Kalau untuk speknya piye iki, Mas? Monggo dicermati wae. Oke, langsung aja berikut hasil foto dan video dari Nikon J5 karena ini kamera seri lama dan udah pernah tak bahas, jadi ya ora kokean pertingsing. Pokoknya langsung wae yo jajal. Sebelumnya yang belum tahu ini harga barunya dulu waktu keluar pertama itu kalau nggak salah kisaran 5 jutaan barune lho. Nah, saiki bekase wis anjlok banget iki. Ya monggo kalau mau minat ini J5 dengan lensa kit bawaan 10-30 mm. Memang kalau lensanya itu kalau mau upgrade atau mau ganti memang varian lensanya dari mirrorless J5 ini memang tidak sebanyak merek-merek lain. Tapi ada, dan ya kalau menurutku Nikon J5 ini enaknya kalau buat backupan atau memang khusus buat kamera yang mungil. Jadi enggak, kalian yang enggak suka ribet-ribet ya bawa kamera ini atau beli kamera ini ya monggo. Cocok ini kalau buat liburan. Terus ini langsung aja ya untuk jajal ini J5 ini pakai lensa kitnya. Terus ini diambil dengan mode auto tanpa editing, dan untuk video juga diambil auto ya. Kalau mau hasil yang lebih maksimal kalian bisa pakai RAW dan sebagainya, atau bahan yang mentah atau video yang mentah nanti di grading atau di tone sendiri. Monggo, ini hasil foto dan videonya. Oke, gue mau ya hasilnya dengan mode auto tanpa edit-edit. Jadi buat kalian yang mau cari dan beli kamera murah, mungil, yang layarnya bisa jepatkan raimu atau ikin das. Apalagi buat kalian yang suka dolan atau malas ribet bawa kamera yang gede atau tas yang gede, ya iki nggowo J5 ini wae. Kalau buat video YouTube ya, Mas. Wow. Nak didelok saka spesifikasine mau ya videonya wis mumpuni banget, mau udah bisa yang full HD 60 fps, ya cukup lah menurutku. Lagian hasilnya mah ya wis apik toh, bening toh. Namung gua upload YouTube ya cukup banget gue mau toh. Ya wis ngono wae untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Matur nuwun.